Hai guys, kembali lagi di channel Cigo Adinata. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya teman-teman, dan bisa terhindar dari virus COVID-19 yang sekarang masih tinggi ini ya teman-teman. Nah, di video kali ini Cigo ingin berbagi tutorial kepada kalian, yaitu aplikasi GB WhatsApp yang sekarang sudah update versi terbaru ya teman-teman, yaitu yang 11.20.3. ini sudah rilis di pertengahan bulan September ini ya teman-teman, baru kurang lebih 2 hari ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui cara downloadnya, silakan nanti teman-teman perhatikan video ini dari awal sampai akhir, dan kemudian jangan di skip. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan teman-teman subscribe channel ini dan juga hidupkan loncengnya. Oke, langsung saja nanti teman-teman buka link yang sudah saya sediakan di deskripsi, yang di situ semawur ya teman-teman, yang di situ langsung saja dibuka, tempel seperti ini, kemudian dibuka. Cara download dari semawur seperti ini teman-teman. Jadi kita tunggu terlebih dahulu sampai ada saya bukan robot seperti ini. Kemudian please wait, tunggu sampai hitungan 8765432. Nah, bagi teman-teman yang mengatakan ini sangat susah atau rumit sekali atau sangat rumit, jangan bilang seperti itu. Alias semuanya kita belajar ya. Di sini Cigo ingin mengajari kepada teman-teman semuanya, ingin berbagi pengalaman dari Cigo semuanya ya teman-teman. Nah, klik here to continue. Oke, kalau dilemparkan ke tab baru seperti ini, langsung saja di cancel ya teman-teman. Oke. Nah, pasti langsung ke getting link seperti ini. Get link, pasti dilemparkan lagi ke tab barunya. Nah, langsung saja keluar, kita kembali ke yang tadi. Nah, ini yang GB WhatsApp 11.20.3 ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung saja nanti teman-teman unduh. Kalau misalkan sudah selesai diunduh, di install saja di HP teman-teman semuanya. Nah, untuk cara menginstalnya cukuplah mudah. Nanti teman-teman masukkan password yang sudah saya sediakan nanti juga di video ini. Nah, makanya supaya tahu passwordnya apa, silakan teman-teman video cek video ini, perhatikan, simak video ini dari awal sampai akhir. Nah, bagi teman-teman yang baru saja ingin mendownload GB WhatsApp ini, silakan teman-teman di WA yang lamanya dicadangkan terlebih dahulu ya teman-teman. Dicadangkan di setelan, kita masuk setelan, kemudian masuk ke chat, kemudian dicadangkan chat backup ini ya teman-teman. Chat backup ini cadangkan ya, seperti ini. Kita tunggu terlebih dahulu prosesnya. Oke, kita cadangkan, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke menginstal GBWA yang terbaru ini ya teman-teman. Nah, ini GB WhatsApp 11.20.3. Langsung ekstrak di sini saja teman-teman. Oke, ekstrak di sini, kemudian masukkan sandinya. Sandinya nanti akan saya sediakan di video ya teman-teman. Kemudian di sini diisi saja. Oke. Nah, tunggu mengekstrak GB WhatsApp ini, Heymoods. Sip. Kalau sudah, kita buka aja ya teman-teman. Nah, ini kabar gembira buat teman-teman yang sudah memakai GB WhatsApp yang sebelumnya, yang 11.20.0 atau yang versi sebelumnya. Nggak perlu teman-teman di uninstall dulu, karena sudah otomatis GB WhatsApp yang ini langsung menjadi GB WhatsApp yang terbaru ini teman-teman, otomatis. Nah, namun bagi teman-teman yang baru saja bergabung, ingin memakai GB WhatsApp yang terbaru ini, yang jelas harus kalau misalkan nanti ada gagal, di uninstall dulu GB WhatsApp-nya. Oke. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu. GB WhatsApp aman. Oke, buka ya teman-teman. Nah, karena saya sudah memakai GB WhatsApp yang sebelumnya, yang 11.20.0, maka tampilannya langsung tetap seperti yang semula ya teman-teman. Nah, seperti itulah tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini, serta hidupkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi terbaru dari kami ya teman-teman. Oke, dari Cigo cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.